Oke lor, balik lagi. Ini video selanjutnya. Ini kita akan mereview unboxing versi Sound Compor. Ini Audax terusan daripada video sebelumnya. Ini ukuran dari 15-an lor, 15 ini cocok buat teman-teman yang mau belajar menjadi soundman profesional dengan speaker yang flat lor. Ini monitor flat, oke. Ini ukuran 15 in 8 ohm profesional series musika eksklusif 4 ohm 1000 watt, 8 ohm 500 watt. Main paralel 1000 watt. Jadi kurang lebih powernya pakai RMS-nya 500. Jadi nanti teman-teman pakai super 500 watt sudah cukup, kalau maksimal 1000 watt. Oke lor, ini tadi kita sudah buka. Tahu dalamannya, langsung saja gini katakanlah kita unboxing, kita buka dulu. Gimana? Dan ini masih sama kardusnya, ciri khas dari Audax. Nah ini lor, mohon maaf kalau saya sentrap-sentrup lor. Nah ini masih sama, ada plastiknya. Nah, oke lor, kita buka, saya pasangkan tripod dulu. Oke, bismillah. Ini lor, ciri khas Audax itu ya plastiknya ini ciri khas. Ya sini ciri khasnya band-band Jepang. 15 in 330. Banyak perbedaan daripada seri kakaknya 18 di 330. Dari frame-nya saja sudah berbeda. Kemudian dari konstruksi daun juga berbeda. Namun nanti apakah suaranya mendapatkan cross point yang sama atau berbeda? Tentunya ringnya berbeda. Bentar lor, kita buntelnya masukkan dulu. Nah ini, oke lor, langsung kita sampaikan apa saja spek-spek yang ada di sini. Ya, yes, bacalah lor ya, biar pinter. 500 watt 8 ohm serinya ini Audax, ini singkatnya audio digital eksklusif terbaru. Profesional seri profesional musikal. Ini mas, bener sekali, ini buat musikal masuk lor. Untuk teman-teman yang mau belajar, akan-akan yang mau belajar, pakai 15 ini sudah cukup. 15 in 8 in 10 in nanti driver head. Nah, ini sudah oke. Untuk rangka aluminiumnya lur, aluminium utuh. Untuk kualitas lemnya di magnet ini rapi. Ini baru lur, brand baru. Nah, ini rapi sekali. Jadi kokoh, pengelemannya bagus. Lem di sini juga rapi, lem kerangkanya juga bagus. Terus kualitas rollnya bisa kita lihat bersama. Kelihatan ya. Rollnya standar lor, lebih dominan pada lentur. Jadi ini buat, lebih tepatnya ini buat woofer, full ring woofer, ini enak lor. Oke, mungkin segitu yang bagian belakang. Untuk on off nya ini kabel seratnya standar lah lor ya. Untuk bagian di daun penyolderan juga standar. Untuk voice coil perapatan pada roll dan daun ya standar, bagus, lemnya rapi, rangkanya kokoh lor. Frame ya aluminium keramik ini, campuran bisa kelihatan. Terus ini boxnya nggak usah gede-gede ini volumenya. Terus dilihat nampak depan, ya ini kalau dilihat dari depan lor, ini banyak sekali gelombang cintanya ya.
Nah, ya kan. Banyak sekali gelombang, jadi ini sangat lentur sekali. Jadi delok ngene tok, lihat gini tok, ini frekuensinya sudah diketahui. Ini jatuhnya ke sub ini. Meskipun ini ukurannya 15 in, buatnya suar. Ini buat indoor sangat masuk, Lur. Nanti boxnya menyesuaikan. Untuk tutup voice coilnya ini saya suka, namun ini terlalu apa ya, kurang padat. Ini tutupnya kurang padat, namun ini bagus lah daripada yang tutup mika putih. Ya ini kekurangan cuma itu tadi, ya ini kurang padat gitu aja. Untuk selebihnya saya kira ini sudah standar, Lur. Untuk pinggirannya, pinggir depan, pinggir ini sudah standar lah, umumnya. Ini lebih ke lentur, Lur, sebenarnya ini. Jadi sangat lentur sekali ini, Lur, sangat lentur. Jadi nggih sap-sapan enak, sap-sapan indoor, kamar, masuk. Nggih pemula, buat pemula mau belajar musikal untuk studio flat ini juga sangat direkomendasikan oleh Sound Compor. Untuk pelindung depan, sponnya ini enggak ada lapisan karet, ini spon murni, Lur. Nah, untuk voice coil-nya itu sendiri 2 in, Lur, 2 in, 2,5 kalau enggak salah. 2,5. Voice coil-nya 2,5 in. Jadi untuk ini sangat cocok untuk teman-teman, buat profesional, buat kelas-kelas. Ya intinya gampangannya kalau teman-teman mau denger-dengerin di rumah, di kamar, ini sudah sangat cocok. Buat sub enak, Lur, ini buat sub, Lur. Sebelum kita, saya juga belum tahu respon frekuensi detailnya, nanti kita RCA belum tahu. Tapi yang jelas untuk lihat tok ini konstruksinya ini, konstruksi terutama pada daun, roll, speeder depan, belakang ini sub. Jadi bisa diduetkan dengan 10 in nanti sama driver head. Buat karaoke nanti ini jatuhnya pada woofer atau subwoofer juga oke, tergantung kebutuhan. Nah, seperti ini, Lur. Buat monitor pun juga enak ini, Lur. Saya suka ini. Jadi enggak perlu duaan aku untuk 15 in ini buat play MP3 untuk musikal akustik atau lebih ke sesi. Nah, ini seperti itu, Lur, karena fleksibel suaranya. Untuk responnya yang jelas full range. Sub low mid, kemudian mid head. Nanti respon realnya kita RCA biar sama-sama tahu. Nanti kita masukkan ke boxnya juga. Ini untuk nanti kita akan sistem 3-way, tapi kita belum ada crossover pasif. Jadi nanti kita sistem PIM. Semoga nanti kedepannya kita akan belikan atau pesankan crossover pasif. Jadi biar nanti biar enak sudah ter RCA itu sendiri. Jadi sudah terdapat sistem. Nah, kalau misalkan nanti sudah jadi, kita RCA-kan suaranya flat oke. Kalau teman-teman butuh monggo. Jadi kita juga akan buatkan sistem ala-ala Odak. Nah, harganya berapa, Mas? Ini harganya murah, Lur. Harganya akan-akan yang mau butuh ini terjangkau sekali, sangat-sangat terjangkau. Dan kualitasnya ini rapi, Lur. Secara lim pengelimannya juga rapi. Kalau buat balap kurang, karena ini bukan speaker balap. Jenenge lho gitu. Namanya itu kelihatan musikal. Nah, teman-teman kalau mau belajar frekuensi profesional dipakai ini. Saya anjurkan pakai Audax seperti itu. Nah, ini, Lur. Siarannya seperti ini. Nanti video selanjutnya kita akan RCA speakernya itu sendiri, speaker sama box, sistemnya juga. Korelasi setelah kita gabungkan dengan 18 in-nya seperti apa hasilnya, nanti kita akan ketahui bersama. Ini bertahap dulu. Ya jelas untuk seri ini sangat cocok untuk semua genre karena fleksibilitas daripada daunnya. Untuk kualitas
serat dan lain-lain, rangka ini sudah standar, harganya sesuai lah, sesuai. Jadi standar seperti itu. Ya seluruh kurang lebih seperti itu tentang Auda. Kelebihannya yaitu, untuk kekurangannya, menurut saya belum mendapatkan kekurangan di sini karena di rentang harga sekian ini sudah lumayan dan sangat oke. Melur segitu apabila ada kurang lebihnya, ikhwan minta maaf seper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 sep
tuh.